Okey, hari ini saya melawat ke gedung pakaian Cik Wani, ataupun dikenali sebagai Ohana. Jadi kita tengok macam mana produk yang dia beli daripada Hasanah Awe dihasilkan satu store untuk dia. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boleh naik ke? Boleh. Mari masuk. Selamat datang ke kedai baru saya ni. Oh, comel kedai. Tengoklah guna bagi siapa ni. Ada. Bagi Hasan Hardware belakang. Jika diperhatikan, ini adalah salah satu bentuk feature wall yang kami cadangkan untuk Cik Wani. Okay? Bentuk yang dihasilkan adalah bentuk segi enam. Okay? Segi enam yang dihasilkan dengan gabungan warna yang menghasilkan satu keadaan yang sangat simetri. Okay? Simetri dan cantik. Okay? Kalau perasan kami bagi cadangan warna dengan pemilihan warna kelabu, okay? Warna Rhino Grey, warna Blue Moon dan juga warna biru biru pekat sedikit. Jadi dengan gabungan ni bukan sekadar mengecat saja, kami juga cadangkan macam mana untuk susun. Kalau kita silap susun, benda ni akan menghasilkan satu efek yang tidak menarik. Jadi kami dah cadangkan untuk dia buat satu warna gelap di kawasan atas, satu tumpu di tengah dan satu lagi untuk line di bawah. Jadi jika anda mahu buat pemilihan yang betul, pastikan anda tahu dan ambil consultation daripada Group & Hub Hasan Hardware. Okay. Ini pula kami cadangkan untuk menggunakan cat brand MCI. Brand MCI ini dia akan hasilkan satu permukaan yang licin dan satu permukaan yang nampak lebih luas. Jadi untuk suasana gedung seperti ini, dia akan duduk dalam keadaan stres, dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi kita nak hasilkan satu suasana yang lembut dan soft, sesuai untuk pekerjaan. Jangan risau, sebarang kerja-kerja yang kotor seperti ini, berhabuk, dinding ini boleh dicuci dan dilap dengan baik, insyaAllah. Saya dipanggil sebagai Wani, merupakan pemilik Hana Fabric Trading yang berasaskan menjual pakaian, menjual kain dan material untuk membuat pakaian t-shirt. Saya sekarang beroperasi di Kampung Kadok, Ketereh, Kelantan. Saya memilih Hasan Hardware dalam pilihan saya untuk mendapatkan supply barang-barang buat kedai ni. Yang pertama, layanan di kedai Hasan Hardware ni memang terbaik. Kalau kita pergi, kita kata tak tahu ke apa pun, dia boleh ajar. Dia boleh bagi tahu nasihat, dia boleh bagi tahu caranya yang terbaik. Kita inform je dia kita nak buat gapo untuk gapo. Nanti dia akan bagi tahu yang terbaik. Lepas tu dah siap semua kedai ni, saya pergi lagi untuk ambil dia punya produk-produk untuk bahagian ngecat. Ngecat ni saya paling suka. Saya pergi dengan tak tahu gapo pun, dia cadangkan cat alik dalam warna gapo, cat alik luar warna gapo. Yang sesuai lah dengan perniagaan saya. Hasan Hardware punya servis ni dia tak serupa dengan kedai hardware lain. Kalau kita pergi kedai hardware lain tu, dia macam biasa-biasa je orang nak layak kita. Kalau kita pergi kedai Hasan Hardware ni, kita masuk je, dia sambut dah kita. Dia tanya kita nak gapo, nak buat gapo. Kalau kita main kali kedua, kali ketiga, kali keempat tu, dia kohor ramah, kohor mesra. Gitu. Rating Hasan Hardware daripada segi servis dia, saya boleh beri 10 daripada 10. Dia nak belanja tagline, jujur, telur, prihatin.